Tentunya ada tahapannya dan ada komunikasinya, ada pendalamannya, ada pemikirannya. Dan ini kita lakukan langkah demi langkah, tidak tergesa-gesa, sehingga semuanya nyaman dan komunikasi semua dibuka untuk memastikan aspirasi dan solusi bisa kita hadirkan, sehingga proses politik itu bukan hanya melulu mencari pasang-pasangan, tapi juga mencari suatu gagasan yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Itu harapan kita. Ada target mungkin bulan kapan gitu? Atau udah pasti ke P3? Sudah mantap untuk di draft P3 ya? Teman-teman mohon doanya saja. Kemarin langkah pertamanya belum seminggu mundur dari Partai Gerindra, partai yang sudah jauh lebih kuat, dan mudah-mudahan ini bisa jadi langkah yang membawa semangat politik yang lebih sejuk, lebih bersatu dalam mendorong pembangunan kita. Saya Nitya Anissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.